Jadi ada tiga buku terkenal yang dia tulis ya. Nah, ini pernah presentasi di saya. Ini sebetulnya sudah saya presentasikan 3 Maret lalu. Nah, jadi tema besar kimia itu adalah suatu tema yang kalau orang seorang anak lulus SMA seharusnya tahu tema-tema ini. Ya, jadi yang pertama adalah peran partikel kecil. Ya, yang kedua bahwa elektron sebagai penentu perilaku. Coba dituliskan siapa yang masih merasa putus-putus, mana yang jelas. Mungkin bagusnya coba keluarkan gitu ya, keluarkan Sokratif. Saya ingin tahu Sokratif. True itu artinya jelas, kalau false itu artinya masuk ke AGKI 3 ya, sudah ada 52 orang yang gabung. Tekan true kalau jelas, false kalau putus-putus, berapa orang yang putus-putus. Okay. Iya, ternyata sejauh ini dari 30-an, kalau 6% artinya berapa? Oh, 5%, 1/5 dari 50, 1/5 kurang. Artinya dari 50-an ada 4, ya salah, kalau 5% dibagi 20 ya, dari 60, 3 orang. 3 orang meresap, suaranya putus-putus, tapi yang 58 orang tidak masalah. Oke, itu mungkin sinyalnya, Bapak Ibu, kalau putus ya. Coba caranya adalah pindah tempat atau keluar dulu sebentar lalu masuk lagi ya. Oke. Jadi 7 tema itu, yang pertama, seorang yang lulus SMA belajar kimia harus tahu bahwa tentang peran partikel kecil, bahwa segala sesuatu yang kita lihat sekitar kita itu ditentukan oleh perilaku partikel kecil. Yaitu inti atom. Room-nya AGKI 3 ya. Room-nya AGKI 3 sama seperti tadi pagi. Nah, yang kedua, dari semua partikel kecil itu yang paling menentukan adalah elektron. Ya, elektron paling menentukan. Selanjutnya, ada keberulangan. Keberulangan itu nanti saya tunjukkan. Contohnya sifat keelektronegatifan, energi pengionan, afinitas elektron, dan sebagainya itu berulang. Lalu prinsip lain, adanya prinsip-prinsip kekekalan. Prinsip kekekalan itu ada kekekalan massa, kekekalan energi, kekekalan lain-lain. Termasuk kekekalan jumlah orbital. Maksudnya begini, kalau kita membahas hibridisasi, 1s dengan 3 buah p akan menghasilkan 4 orbital hibrida. Artinya orbitalnya jumlahnya tetap 4 ya. Awalnya 4, sesudahnya 4. Cuma energinya menjadi sama dan sebagainya. Jadi ada prinsip-prinsip kekekalan. Ya. Kekekalannya, sekali lagi, ada kekekalan massa, ada kekekalan macam-macam. Oh, tulisannya, nah ini ada yang klik present. Pak Abdul Syukur, hati-hati, jangan klik present, Pak Abdul Syukur. Jadi akhirnya yang muncul adalah layarnya Pak Syukur. Saya sekarang balik lagi ke layar saya. Nah, jadi yang keempat itu adalah prinsip kekekalan sudah saya sebut. Yang kelima, bahwa sistem itu cenderung untuk mempunyai energi paling rendah. Logis ya. Yang keenam itu cenderung menuju ketidakteraturan. Yang ketujuh, penghambat. Bahwa walaupun cenderung ke menuju ketidakteraturan, ada penghambat untuk berubah sehingga tidak begitu saja menjadi tidak teratur. Kita lihat dari tujuh itu, dari tujuh tema besar itu, yang ke satu, yang kedua, yang ketiga itu ada kaitannya dengan ikatan kimia ya. Yang keempat itu macam-macam. Kalau yang keempat ada kekekalan jumlah orbital, ada kekekalan massa, kekekalan energi, bisa di termokimia, bisa di stoikiometri, macam-macam ya prinsip kekekalan. Itu yang keempat. Yang kelima, yang keenam itu berkaitan dengan termodinamika. Ya. Keadaan dengan energi terendah lalu alam cenderung menuju ketidakteraturan.
Ini Pak Syukur menekan present lagi ya. Jadi yang ditekan itu gambar video Pak, bukan tulisan present. Iya, jadi yang terakhir itu kaitannya dengan kinetika. Coba saya bahas secara cepat saja, tapi saya akan lebih membahas yang 1, 2, 3, karena 1, 2, 3 terkait struktur. Tapi yang lain penting untuk mengetahui bahwa inilah tema-tema besar yang sebaik kalau lulus SMA mestinya siswa tahu. Nah, yang ini. Peran partikel kecil, bahwa sifat-sifat makroskopik ditentukan oleh sifat dan perilaku partikel kecil penyusunnya. Misalnya, mestinya kita harus bisa menjawab atau siswa atau murid kita bisa menjawab kenapa keramik mudah pecah. Mengapa karet bersifat elastis? Mengapa besi mudah ditempa? Mengapa plastik bersifat lentur? Mengapa intan dan grafit itu keras? Mengapa oksigen berupa gas, air itu cair, dan besi itu padat? Ya, jadi untuk yang terakhir misalnya, kenapa oksigen berupa gas? Karena gaya tarik antara oksigen O2 dengan O2 itu gaya tarik van der Waals yang lemah. Kalau air dengan air, Mickey Mouse dengan Mickey Mouse gitu ya, kepala Mickey Mouse dan kepala Mickey Mouse gitu, tarikannya cukup kuat sehingga cair. Tapi kalau padat besi, besi tarikannya lebih kuat lagi sehingga padat. Iya, jadi penjelasannya asal terkait dengan gaya tarik menarik. Ini yang tema besar pertama. Tema besar kedua adalah bahwa dari semua partikel kecil yang paling menentukan adalah elektron. Sebagai contoh, H2O, H2S, H2SE, H2TE itu golongan 6, rumus molekulnya mirip-mirip. Golongan 5, NH3, PH3, dan sebagainya. Coba ditulis yang lain melihat gambarnya enggak? Coba ditulis di chatnya. Gambarnya kelihatan. Nah, kalau untuk yang tidak melihat, caranya adalah buka, klik people di kanan atas, lalu cari nama saya. Nama saya itu ada dua di situ. Di paling atas kalau tidak salah ya. Betul nggak sih? Nama saya ada di atas. Iya, nah di atas itu ada yang, kok nama saya susah kelihatan di atas, suka pindah ke bawah terus ya. Oke, jadi nanti klik saja nama saya yang berupa presentasi. Ya, ada dua macam nama saya. Nanti akan ke tengah jadinya. Oke, kita teruskan. Jadi yang lain tidak masalah melihat gambarnya. Nah, kita lihat di sini. Coba kita lihat. Di sini ada orbital yang kita gambar di sebelah kanan itu orbital 3D. Kalau 3P sudah bosen lah. 3B itu, 3P maksud saya, PX, PY, PZ. Ini 3D ya. Contoh lain yang bahwa si elektron yang menentukan. Kalau besi tak padat, mengapa menghantarkan listrik? Karena elektronnya jalan-jalan. Akhirnya elektron yang menentukan kan. Kenapa CH4 gas dan seterusnya. Jadi itu penjelasannya berdasarkan elektron. Kenapa CH4 dan bukan CH3? Karena elektron terluarnya ada 4 buah misalnya ya. Itu tema besar keberapa ini? Kedua ya. Kedua, yang pertama peran partikel kecil, yang kedua adalah elektron. Nah, saya ingin sekalian mengingatkan pembahasan tadi pagi. Ini sumbu, apa ini ya sumbu? Waduh, kecilnya luar biasa. Ini sumbu Z kayaknya. Ini yang ke kanan, kanan itu sumbu X, sumbu Y yang ke dalam sana. Ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Z. Ini 3D apa ini? Dia berada pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau berada pada sumbu X dan sumbu Y, dia namanya 3D X kuadrat min Y kuadrat. Kalau yang paling yang kiri, ini 3D Z kuadrat ya. Z kuadrat itu bentuknya seperti hook P, orbital P, tapi ada yang mengelilingi. Yang mengelilingi ini, nilai fungsi gelombang di situ, di dalam donat ini, nilainya negatif. Sedangkan di atas dan di bawah nilainya positif. Jadi agak berbeda dengan P. Kalau P kan di atas positif, di bawah negatif. Kalau ini orbital dz kuadrat, di atas positif, di bawah positif juga. Yang negatifnya adalah di donatnya. Ya. Kalau ini positif, dia apa? Sumbu X-nya positif, kalau tidak salah sumbu Y-nya
negatif. Ya. Jadi mestinya kalau mau digambar dengan benar, ini warnanya biru, yang donat ini warnanya merah untuk menggambarkan nilai fungsi gelombang yang positif negatif. Yang ini, yang arah X ini biru, yang ini merah. Lalu ini 3D apa? Kita anggap ini Y, ini X, Z ke atas, maka ini 3D XY. XY ya, karena berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Ini 3D Y, sebentar, XZ. Karena di antara sumbu X dan sumbu Z, yang ini 3D YZ. Ya. Nah, nilainya yang di antara sumbu X dan sumbu Y, tergantung Y-nya ke dalam atau keluar. Anggap aja Y-nya ke dalam misalnya. X-nya ke kanan, Y-nya ke dalam, Z-nya ke atas. Maka yang ini warnanya biru. Dengan yang ini, misalnya, yang ini dengan ini merah. Jadi dari arah berlawanan, warnanya malah justru sama. Berbeda dengan kalau 2PZ. Kalau 2PZ, di arah berlawanan malah warnanya berbeda. Kalau ini warnanya sama malah. Ini juga gitu. Ini misalnya sumbu, apa nih? Ini, aduh, nggak jelas ya. Mudah-mudahan ini sumbu X maksudnya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu Z. Mudah-mudahan. Jadi ini XZ ya. Coba Bapak Ibu nanti perhatikan sekali. Digedein coba di layarnya, itu jadi sumbu apa itu? DX. Jadi yang ini DXY ya. Karena kita anggap yang mendatar itu XY. Kalau ini D apa nih? Yang ini coba digedein. Ini D apa nih? Coba dituliskan di chat. Yang tengah ini D. Tergantung ini apa ya. Anggap aja ini X ya. Ini Z, jadi XZ ya. Kalau yang ini YZ. Oke. Okay. Jadi elektron itu sangat menentukan. Ya. Misalnya kompleks terjadi karena elektron, lalu ada keberulangan. Ya. Keberulangan ini silahkan dibaca di berbagai buku ya. Lalu ada prinsip kekekalan, bahwa kalau ini nanti kita bahas nanti di waktu termokimia. Loka karya berikut ya mengenai termokimia. Nanti ini menarik karena kita bisa mengaitkan air terjun ini dengan reaksi pembakaran. Analog dari bensin awalnya itu seperti energi potensial. Setelah bereaksi dia menjadi energi kinetik analognya ya. Jadi CO2 dan H2O itu perubahan bensin menjadi CO2 dan H2O seperti perubahan energi potensial menjadi energi kinetik di dalam air terjun ini. Nanti kita bahas. Nah, cenderung ini di titik terendah. Ya, itu maksudnya gimana ya? Kok ada baso di situ? Kenapa ada baso ini untuk yang besar ini? Jadi maksudnya kalau saya tulis apa? Bapak Ibu saya minta membayangkannya itu seperti kalau kita punya mangkok baso ini ya, ini misalnya mangkok baso, di dalamnya ada baso, kita lepaskan di tepi, ya jangan makanan, jangan dimain-mainin lah ya, nanti cilaka juga ya. Jadi baso gini, nggak mungkin kita lepas di sini, dia bergerak ke bawah, lalu ke sini, lalu berhenti di sini gitu ya, di sebelah sini. Jadi dia gini, turun, cek, lalu di sini berhenti, pasti berhentinya di bawah ya. Jadi itu contohnya, pakai makanya ada baso itu ya. Jadi bakso itu cenderung di dasar mangkok, bukan di nempel di tepi mangkok gitulah ya. Jadi energi terendah yang disukai. Mengapa bensin terbakar? Sekarang saya tanya. Energi bensin dengan oksigen dibanding energi CO2 dengan H2O lebih besar mana? Coba ditulis. Tapi ini untuk materi minggu berikut. Bensin dengan udara dibanding CO2 dan H2O. Mana yang lebih tinggi energinya? Bensin dengan oksigen atau CO2 dan H2O? Jelas bensin dan oksigennya. Setelah bereaksi, justru energinya turun. Karena turun, dia menghasilkan energi. Energinya itu untuk menggerakkan mesin dan sebagainya ya. Gitu ya. Terus menuju ketidakteraturan. Nah ini sedikit.
sini udah di luar bagian struktur sebetulnya, tapi menarik bahwa alam ini cenderung semakin tidak teratur. Saya beri contoh, nanti kita bahas minggu depan detailnya. Ini menarik sekali sebetulnya dibahas. Contohnya saya keluar dari ruangan kelas, saya lagi mengajar, lalu saya keluar dari ruang kelas ketika sedang mengajar. Mustahil kelas itu semakin sunyi senyap. Ya. Saya keluar dari ruang, lalu semakin sunyi senyap. Mustahil, pasti menjadi ribut. Artinya emang, karena apa? Karena ada hukum alam yang memang ada kecenderungan untuk menuju ketidakteraturan. Sayangnya entropi ini tidak dibahas di SMA, padahal ini hukum alam yang sangat mendasar. Mestinya dibahas, tapi disederhanakan. Ya, jadi itu entropi. Terakhir, walaupun cenderung semakin tidak teratur, tapi kenapa kok manusia ya, kok tidak meledak? Manusia tidak meledak. Kenapa besi berkaratnya lambat? Kenapa kita sempat melihat bunga mekar, indah, dan sebagainya? Karena ada energi pengaktifan. Ada yang menghambat perubahan sehingga perubahannya terjadi lambat. Tidak begitu saja langsung hancur, lebur, tidak teratur. Gitu ya. Nah, ini menarik untuk dibahas nanti waktu termo. Oke, sudah selesai. Ini sedikit landasan untuk memahami tema besar yang harus diketahui murid yang terkait dengan struktur adalah 1 peran partikel, 2 elektron, dan 3 keberulangan ya. Gitu. Oke, sekarang kita pindah ke materi berikut, yaitu materi hari ini ya, itu sebagai pengantar untuk memberi gambaran 7 tema besar kimia. Nah, jadi keajaiban struktur kimia ini saya secara cepat saja kita sudah bahas, keramik itu mudah pecah karena ikatannya lemah, salah ya, karena ikatannya sebetulnya kuat, tapi kalau bergeser tadinya tarik-menarik menjadi tolak-menolak. Pas tolak-menolak ya pecah ya. Jadi nomor 1 salah, nomor 2 semakin besar suatu zat mudah menguap atau mudah mencair itu bukan disebabkan ikatan terkuatnya, tapi ikatan terlemahnya. Misalnya pentana, ikatan terkuatnya adalah antara CC, ikatan kovalen namanya. Ikatan terlemahnya adalah antara pentana satu dengan pentana lain. Wujud zat tergantung pada ikatan terlemah. Yang terlemah adalah van der Waals, ya, gaya van der Waals. Gaya terlemah lah, itu yang menentukan wujud. Saya beri contoh, kenapa gula padat? Bukan karena ikatan kovalen di dalam gula, CCCC ada 6 buah kovalen, bukan. Tapi karena satu molekul gula dengan molekul gula yang lain ada ikatan hidrogen, karena dia banyak OH. Ikatan hidrogennya cukup kuat sehingga dia padat. Kalau air, cuma sedikit ikatan hidrogennya sehingga dia cair. Jadi ingat, saya ulangi, wujud tergantung pada ikatan terlemah yang ada di dalam zat. Jadi kita harus daftarkan ada gaya tarik apa saja di dalam zat itu. Yang paling lemah adalah yang menentukan wujud. Ya. Lalu pentana dan heksana itu jelas makin lebih rendah. Pentana jadi 88% menjawab true. Ya. Memang betul jawabannya true. Semakin besar massa, kalau untuk gaya van der Waals ya, semakin besar massa, dia semakin tinggi titik didih. Makanya heksana, heptana lebih tinggi lagi, oktana makin tinggi lagi, dekana, dodekana, dan sebagainya, yang C11 itu lebih tinggi lagi. Akhirnya kalau rantainya panjang sekali, jadilah aspal misalnya gitu ya. Oke, ini soal yang tadi pagi, saya akan menyelesaikan pembahasan yang ini, nanti setelah ini ya. Pembahasan yang 2 terakhir atau mulai dari sini. Ini itu akan kita bahas secara mendalam ya. Ini sudah kita bahas, cuma ikatan logam itu saya sudah bahas sebelumnya. Itu karena ada lautan elektron atau ada lem negatif akibat elektron yang bergerak ke sana yang mendekatkan ion-ion positif, ion kation. Nah, tidak tergantung arahnya kan. Kalau kita pukul si ion itu bergeser.
ke atas atau ke bawah. Bentuknya berubah. Tapi pas dipukul bentuknya berubah, dia tetap berada di antara lautan elektron. Ikatan tetap ada, karena itu dapat ditempa. Sangat berbeda dengan ikatan ion, ya. Jadi ikatan ion itu mudah pecah, tapi kalau ikatan logam mudah ditempa. Sangat masuk akal berdasarkan pembahasan tadi pagi ya atau sebelumnya. Lalu ini non-kalorus itu saya akan masuk saja, ini kan sudah dibahas sebelumnya. Saya akan masuk ini kan saya sudah bahas sebelumnya bahwa teori orbital hibrida bisa tiga pendekatan. Dari dunia lambang pakai kotak-kotak, pakai panah atas, panah bawah. Pakai dunia submikroskopik, pakai bentuk orbital. Bisa juga dari percobaan bahwa ternyata panjang ikatan itu sama dan energi ikatan juga sama. Untuk keempat CH di dalam metana misalnya ya. Nah, sekarang kita nanti akan bahas, tapi sebelum kita bahas secara detail mengenai teori orbital, mengenai teori orbital hibrida ya. Teori orbital hibrida itu adalah untuk CH4, saya akan membahas lebih mendalam ke molekul-molekul lain. Tapi sebelum itu saya bahas dulu bentuk molekul. Bentuk molekul bisa dijelaskan dengan dua cara. Yang pertama dengan teori VSEPR. Valential Electron Propulsion, yang disempurnakan menjadi teori domain elektron. Bapak-Ibu sekalian bisa ditulis profesor apa yang mengembangkan teori VSEPR. Silakan ditulis di chat. Profesor apa? Oke. Ya, sebetulnya belum ada yang nulis. Ya, di bawahnya saya udah tulis, jadinya saya baru sadar di bawahnya ada tulisannya. Profesor Gillespie ya. Gillespie itu kan ada ya. Jadi, Profesor Gillespie itu yang mengembangkan teori VSEPR pada tahun 60-an atau tahun berapalah ya, saya lupa. Silahkan dilihat di internet, search VSEPR kapan dikembangkan, tapi sekitar 20 tahun kemudian, 20 sekian tahun kemudian, Russell Gillespie meralat teorinya sendiri, yang VSEPR itu akhirnya diganti menjadi Electron Domain Theory, teori domain elektron. Karena itu, American Chemical Society ketika membentuk Satgas tahun 94-an, dari banyak perguruan tinggi di seluruh Amerika, sehingga menghasilkan saran-saran untuk pembelajaran kimia abad 21. Ya. Pembelajaran kimia abad 21. Itu yang diusulkan adalah pertama multiple representation, pendekatan tiga dunia, dunia lambang, dunia makroskopik dan dengan dunia submikroskopik. Itu usulan pertama. Usulan kedua mengganti konsep energi pengionan atau energi ionisasi menjadi AVEE, Average Valence Electron Energy. Average Valence Electron Energy. Jadi, dia menyarankan, si tim dari American Chemical Society itu, kalau untuk SMA, tidak perlulah pakai energi ionisasi, cukup AVEE. Lalu saran lainnya adalah, ganti VSEPR menjadi EDT, Teori Domain Elektron. Ya. Akhirnya saya bersama Pak Hizkia waktu diminta untuk menjadi penasehat di pusat kurikulum, kita masukkan teori domain elektron. Lalu pertemuan berikut mengundang dari Universitas Negeri Anu di Jawa sana. Lalu apa ini teori domain elektron dibalikin menjadi VSEPR. Tadinya sebetulnya sudah kita usulkan untuk ganti jadi teori domain elektron. Nah, Valential Electron Propulsion, nanti saya tunjukkan contohnya ya. Contohnya, tapi permasalahan dari Valential adalah gini permasalahannya, mana permasalahannya di sini saya tuliskan enggak? Oh ini, kelemahan VSEPR ada di sini saya tulisnya. Walaupun namanya tolakan pasangan elektron kulit valensi, tapi molekul dengan atom pusat yang memiliki jumlah pasangan elektron yang sama, misalnya CH4 di sekitar C itu ada 4 pasang. CH2O itu metanal atau formaldehida, di sekitar C juga ada 4 pasang, cuma ada rangkapnya. Ya. Ada
empat pasang, tapi yang satu bentuknya tetrahedral, yang satu segitiga datar. Padahal jumlah pasangnya sama. Makanya itu kelemahan dari VSEPR. Makanya kata Gillespie, sudahlah jangan pakai pasangan elektron, tapi pakai domain. Domain itu gimana? Domain itu akhirnya ini. Ingat satu hal yang harus Bapak Ibu sekalian ketahui. Kalau pembelajaran berbasis kurikulum berbasis kompetensi, tidak penting teori apa yang dipakai, yang penting adalah kompeten untuk menentukan bentuk molekul. Ya, nanti saya tunjukkan apa bedanya pakai papan tulis nanti ya. Saya akan tunjukkan apa bedanya VSEPR dengan teori domain elektron. Jadi kalau domain elektron itu adalah ruang yang ditempati pasangan elektron bebas dan ikatan kimia di sekitar atom pusat. Apa itu yang disebut satu domain? Kita menyebut satu domain, kalau elektron bebas, maka setiap domain itu sepasang. Kalau dua pasang, dua domain. Kalau tiga pasang, tiga domain. Kalau empat pasang, empat domain. Gitu. Kalau untuk elektron bebas, per pasang, per domain. Tapi kalau untuk ikatan, satu domain itu adalah satu jenis ikatan. Jadi kalau tunggal itu satu domain. Kalau rangkap jangan dua domain, itu satu domain juga. Kalau rangkap tiga, satu domain juga. Jadi beda antara yang bebas dengan ikatan. Ya, sekali lagi kalau untuk bebas per pasang per domain. Tapi kalau untuk ikatan per ikatan per domain. Nanti kita tinggal lihat ada berapa domainnya. Coba berdasarkan definisi ini ya. Berdasarkan definisi ini kan definisi peristilahan. Coba Bapak Ibu sekalian lihat contoh di bawah. CH4, di sekitar C ada berapa domain? Tulis. Di sekitar karbon, 4 domain. Iya kan? CH2O, berapa domain? CH2O. Karena C ke H, ikatan tunggal, C ke H, ikatan tunggal, C ke O, ikatan rangkap. Sudah habis langsung elektron si C-nya. Jadi ada 3 domain. Ingat, per ikatan rangkap itu 1 domain. Sehingga 3 domain. Makanya segitiga datar sama dengan BF3. BF3 berapa domain? Coba. BF3. 3 domain. Kalau pakai konsep domain, sangat mudah untuk meramalkan bentuk molekul. Tidak usah pusing. Kalau rangkap, maka salah satu pasangan elektronnya dianggap tidak usah dilihat, karena itu elektron pi. Loh, teori VSEPR belum membahas ikatan pi, karena ikatan pi ada di teori ikatan valensi. Ya. Nah, contoh lain, NH3 berapa domain? H2O dulu. H2O berapa domain? 4. NH3 berapa domain? 4. PCl5 berapa domain? 5. SOCl4 berapa domain? 5 juga, makanya bentuk PCl5 dengan SOCl4 pasti sama. Karena sama-sama 5 domain. S ke O-nya rangkap, lalu ke Cl-nya tunggal, 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 tunggal. Ikatan rangkap dianggap satu domain. Itulah teori domain. Ya, nanti kita tuliskan di papan tulis, akan kita lihat bagaimana teori domain elektron menyempurnakan VSEPR ya. Oke, kita lihat yang berikut. Nah, aturannya. Akhirnya aturannya, kalau tadi definisi, apa itu domain? Ya, definisi. Aturannya, pertama, molekul berusaha untuk meminimalkan tolakan antar domain elektron dengan pengaturan penempatan domain dalam ruang. Jadi kalau domainnya ada dua, maka susunan domain itu linier. Kalau tiga domain, susunannya segitiga datar. Susunan domainnya, 4, tetrahedral, 5, bipiramida segitiga, 6, oktahedralnya biasa lah, sama dengan VSEPR, mirip. Cuma yang dipakai adalah domain. Ya. Jadi saya beri contoh, kalau misalnya kita punya SF4. Coba digambar Bapak-Ibu sekalian, SF4 itu berapa domain? SF4, 5 ya, karena satunya pasangan elektron bebas ya, ada 5 domain. Pasti seperti PCl5, cuma ada yang tidak mengikat atom. Makanya di sini ada penamaan bentuk molekul bukan didasarkan atas posisi domain ikatan. Jadi ini bukan bentuk molekul, cuma susunan domain.
ya, ini itu susunan domain, bukan bentuk molekul. Bentuk molekul itu sebentar ya, ini ada yang suaranya nggak muncul, Pak. Suaranya hilang, Kakak. Kayaknya tadi terima telepon deh, Bu. Oh, gitu ya. Mohon maaf, ada yang menghidupkan video, tolong dimatikan dulu. Bu Tumiar Ya, bisa saya mematikan? tekan ya. Ya. Ini saya tadi ada yang nelpon ini dari kantor. Ya, udahlah, kita teruskan dulu ya. Okay, jadi ini kita teruskan ya. Jadinya kalau gini ya, jadi ini susunan domain. Susunan domain itu bukan bentuk molekul. Saya beri contoh segitiga datar misalnya. Segitiga datar artinya dia punya tiga domain. Tapi yang satu elektron bebas, maka elektron bebas tidak menentukan bentuk. Yang dua ikatan. Jadi yang dua domain ikatan, yang satu elektron bebas, maka bentuknya huruf V, gitu ya. Kalau segitiga datar. Kalau misalnya cuma satu ikatannya segitiga datar, ya jadi linier. Contoh tetrahedral. Tetrahedral susunan domainnya, tapi bentuk molekul belum tentu tetrahedral. Kalau salah satu elektron bebas, maka dia piramida segitiga. Biasa kan ya, seperti VSEPR. Cuma bedanya konsepnya pakai domain elektron. Ya, nanti kita beri contoh lah. Lalu ada prinsip tolakan antara domain elektron bebas dengan domain elektron bebas itu lebih kuat daripada tolakan domain elektron bebas dengan domain ikatan dan lebih kuat juga dari tolakan antar domain ikatan. Itu biasa ya. Tambahan, tolakan terkuat dalam molekul menghindari sudut kecil. Jadi biasanya kalau tolakannya yang paling kuat, sudutnya harus besar ya. Dia menghindari sudut yang paling kecil yaitu 90 derajat misalnya ya. Kalau yang paling kecilnya 90 derajat. Penamaan bentuk molekul dilakukan atas posisi domain ikatan saja, tidak domain yang bebas. Oke, nanti saya beri contoh. Nah, sekarang kita balik teori domain elektron, nanti saya contohkan pakai tulisannya. Sekarang balik lagi ke teori orbital hibrida.
Sekarang kemarin waktu pertemuan yang sebelumnya, yang dua kali sebelum, yang sebelumnya ya, bukan yang tadi pagi, tapi yang sebelumnya lagi, sempat kita masuk ke teori orbital hibrida. Kita akan ulang tadi, bahas sebentar. Kita mulai dengan dunia submikroskopik. Tapi sekarang kita akan coba dengan dimulai dengan dunia lambang dulu. Tahapannya itu. Ya, nanti saya bacakan pelan-pelan dan kita praktekkan coba bagaimana pembelajaran itu menjadi interaktif. Ya, mudah-mudahan beberapa guru sudah biasa melakukan itu, tapi saya akan coba sampaikan saja ya. Kalau-kalau ada yang belum terbiasa menggunakan pendekatan interaktif yang dibahas ya. Jadi bisa dibaca dulu itu ya, ada poin-poinnya. Waduh, ada yang bel. Kita abaikan saja. Ini udah abaikan saja lah, nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, terus kita bahas misalnya teori orbital untuk metana. Ini nanti saya lewat dulu saja, nanti kita pakai waduh, itu bunyi terlalu dekat ini. Wah, lama sekali ini berhentinya. Oke, kita teruskan aja dulu. Nah, iya, jadi misalnya contoh metanal. Jadi ada metana, ada metanal. Nanti kita coba bedanya metana sama metanal, ya. Ini kalau metanal ini belum ini bukan ke keempat tapi ketiga ya, ketiga elektron, ketiga ikatan. Ini ada sedikit salah. Oke, nanti kita bahas saja ketika kita berpindah ya. Nanti kita bahas juga nanti bagaimana membahas ikatan rangkapnya ya. Lalu oksigen. Nah, oksigen itu ternyata mirip dengan metanal. Nanti kita akan lihat. Yang intinya adalah ada tambahan aturan hibridisasi ini. Coba dibaca. Berdasarkan bukti percobaan, hibridisasi dapat, tapi tidak selalu. Ya, tidak selalu. Tapi dapat melibatkan elektron bebas pada kulit terluar. Mudah-mudahan Bapak-Ibu juga sudah terbiasa dengan prinsip itu ya. Contoh pembentukan molekul O2. Nanti kita akan lihat ya. Oh, ini metanal, formaldehid, sebentar. Ini tambahannya mestinya di sebelah sini ya. Ini salah ini. Saya kira ini salah. Jadi, ini aturan ini, tambahan ini mestinya ada di sini. Ya. Ya. Oke, okay. Jadi kalau di sini bukan di sini, saya pindahkan sebentar. Ini ada salah titik ya. Oke. Okay. Iya, jadi ini mestinya pembahasan tentang ikatan rangkap ya. Control Z ini gimana sih? Ini kenapa? Sebentar. Ini ini digeser-geser tidak menjadi, sebentar. Oke. Okay. Iyalah, ini jadi ikatan rangkap dalam metanal ya. Jadi itu nanti kita bahas ya. Nah, sekarang ini perluan elektron bebas, ini Bapak Ibu sekalian sudah biasa sebetulnya. Cuma nanti apakah elektron bebas selalu terlibat? Nanti kita akan lihat, coba Bapak Ibu sekalian cari di internet NH3 sudutnya berapa? Hafal ya, sudah hafal Bapak Ibu ya. Kalau NH3 sudutnya 107 derajat. PH3 coba sambil mengikuti ini, coba search di internet, PH3 itu sudutnya berapa, SH3 itu sudutnya berapa,
SBH3 itu sudutnya berapa, dan BIH3 itu sudutnya berapa. N, P, A, S, S, B, BI itu semua dalam satu golongan. Coba dilihat sudut-sudutnya. Ya. Tidak 107, tidak. Kalau NH3 107 memang, kalau PH3 berbeda. Silahkan dicek di internet. Ya. Nah, hibridisasi senyawa kompleks. Ini kayaknya harus pakai menulis ya. Saya pindahkan ke apa namanya? Kita pindahkan ke papan tulis lah, kita sebut ini papan tulis ya. Iya. Sebentar. Saya pindahkan. Nah, ini ya. Sebentar, saya siapkan dulu ya. Mudah-mudahan lancar. Ini biasanya kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak. Good notes. Ini dokumen. Iya. Sekarang. Ini. Oh, sudah gabung. Salah nih. Saya harus keluar dulu. Oke. Dan jam sebentar. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tolong lihat sebentar lagi mestinya sudah akan kelihatan apa namanya stop presenting ini. Oke, okay. Start broadcast sudah kelihatan? Start broadcast belum ya? Belum kelihatan. Nah, ini kenapa lama sekali? Coba mudah-mudahan sebentar. Kita tunggu beberapa menit. Kalau sudah bilang ya, kalau sudah ada start broadcast. Nah. Oh, Pak Abdul Syukur malah presenting. Makanya di sini mati lagi. Pak Abdul Syukur tolong tidak klik presenting ya. Jadi gimana saya matikan, gimana cara mematikannya, klik itu Pak. Nah sudah ya. Oke, Pak Abdul Syukur sudah mematikannya. Oke. Sekarang mestinya sebentar lagi akan muncul stop broadcast ya, screen broadcast. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Oke, okay. Ya. Jadi kita bisa mulai. Nanti kalau ada usulan yang mau dibahas, silahkan ya. Kalau misalnya ada usulan, saya akan pertimbangkan untuk membahas usulan. Jadi, saya mulai dengan teori orbital hibrida ya. Sekarang saya rangkum apa yang pernah dibahas sebelumnya untuk salah satu kelompok, tapi yang lain tidak sempat kemarin. Jadi sebetulnya, kalau pakai cara pembahasan pendekatan yang ini, jadi kita coba dulu pendekatan yang ini dulu ya. Saya pakai pendekatan itu, putus lagi karena Pak Abdul Syukur menekan lagi tombol presenting. Jadi
hilang lagi. Pak Abdul Syukur, tolong tidak menekan tombol present. Jadi sekarang harus tekan stop presenting. Ya, tekan stop presenting. Iya, sudah. Jadi jangan tekan presentasi atau present now yang ada di kanan bawah layar ya. Nah. Oke. Sekarang kita coba, jadi terputus tadi. Nah, kita pakai yang dilingkari merah itu ya. Dilingkari merah. Jadi penungkatan dunia submikroskopi kita rangkum dulu apa yang belum dalam beberapa pertemuan bagian 1 tidak semua dibahas. Jadi kita mulai dengan CH4 ya. CH4. Jadi kalau misalnya CH4 kita mulai dengan memahami bahwa atom karbon itu konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Pak Abdul Syukur menekan lagi presentasi. Jadi ini berkali-kali menekan presentasi, tolong dikeluarkan dulu, nanti masuk lagi setelah dipelajari. Jangan tekan presentasi. Ya, jangan tekan presentasi. Ini jadi terputus lagi. Jangan tekan presentasi sekarang dan jangan tekan present now. Ada tulisan present now. Jadi present now itu ada di bagian bawah layar. Itu ada tulisan presentasi atau present now. Artinya Bapak Abdul mempresentasikan layarnya kepada seluruh peserta gitu kan ya. Oke, sekarang kita teruskan. Untungnya ini masih lancar. Oke. Jadi sayangnya tidak nanti extension seperti saya sarankan, cari extension yang bisa mematikan kemampuan present ya. Saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Nah, ini kan 1S2, 2S2, 2P2. Ini kalau mulai dunia lambang. Jadi 2S itu ada 2, 2P itu ada 2. Tapi yang dilakukan itu, dilakukan pada saat pertemuan sebelumnya adalah dia elektron pindah supaya semuanya satu elektron lalu mengalami interaksi. Jadi yang kita bahas sebelumnya itu adalah interaksi antar orbital dalam atom yang sama ya, yaitu sama-sama C, interaksi antar orbital dalam atom yang sama. Jadi maksudnya pembahasan kita kalau untuk contoh pendekatan ini adalah kita bayangkan S itu seperti ini, lalu ada PZ, ada PY, itu ya, ada PX. PX itu adalah dalam sumbu ini, ya, ini sumbu Z-nya ke atas, dia dalam arah ke arah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini arah sumbu X, ini ke belakang begitu, ya. Oke, jadi ini saya tulis saja, ini adalah 2PZ, ini 2PY, ini 2PX. Jadi Bapak Ibu bisa melihat mana sumbu XYZ ya. Ini 2S. Ya. Ini sumbunya begitulah ya. Oke. Ini semua saling berinteraksi ya. Ini sumbu Y. Yang ke atas itu sumbu Z, ya, sumbu X yang ke depan. Nah, ini saling berinteraksi sedemikian rupa sehingga interaksinya itu sedemikian rupa. Ada pembahasan yang lebih mendalam sebetulnya, tapi saya tidak akan membahas terlalu mendalam. Tapi intinya, hasil interaksi dari empat orbital itu menghasilkan orbital hibrida
Yaitu kita gambarkan diagonal ruang ya sini. Kita buat diagonal ruang dulu sini. Maka C-nya ada di tengah sini. Ya, ada C di tengah-tengah itu. Lalu ke arah atas dia menghasilkan suatu orbital yang bentuknya seperti orbital P. Ke arah diagonal sebelah sana. Ya, jadi nah seperti orbital P gitu, tapi orbital P-nya yang ke arah diagonal itu besar cupingnya, yang ke arah sebaliknya melewati atom C di tengah itu ada cuping kecil yang berwarna merah. Gitu ya. Ini warna biru. Apa artinya? Biru itu menandakan psi-nya bernilai positif. Yang merah itu psi-nya bernilai negatif. Nah, kita gambar lagi, ada yang ke arah diagonal yang sebelah sini. Nih. Ini. Jadi yang ke arah diagonal sana ada di sana, nanti di sini ada merah di arah sebelah belakang. Jadi ke atas itu ada hasil dari interaksi ketiga, keempat orbital menghasilkan orbital yang seperti P tapi ke arah diagonal yang atas, tapi yang ke bawah ke arah diagonal tapi diagonal yang lain. Maksudnya ke sini dan ke sini. Perhatikan, diagonal atas dengan diagonal bawah beda kan ya? Jadi diagonal atas itu diagonalnya yang arah kiri belakang dan kanan depan, sedangkan diagonal bawahnya kiri depan dan kanan belakang. Jadi ini nanti ke sini. Gitu ya. Ya, ada merahnya, lalu satu lagi terakhir di sini. Coba Bapak Ibu nanti bayangkan di rumah masing-masing, kalau ada atom C orbital ke atasnya itu di diagonal yang satu, yang ke bawahnya diagonal yang lain, silahkan pakai ballpoint misalnya ya, ke atas ke bawah, itu akan menjadi tetrahedra. Silahkan dicek ya. Jadi Bapak Ibu, kalau bingung apa namanya, membayangkan, pakai ini saja ya, pakai di sini. Jadi supaya agak jelas, cuma panjangnya beda-beda di sini. Ini ada yang agak panjang sama. Jadi saya ambil di poin ya, panjangnya agak sama. Mudah-mudahan saya on-kan videonya. Jadi bayangkan ini adalah, wah susah ya nggak kelihatan ya. Ini kubus ya, nanti di situ tegak ke bawah gitu. Jadi ke arah atas itu kalau kita lihat gambar itu ke arah diagonal yang ini ya, ke arah sini diagonal. Ini bayangkan ini kubus, bagian atas kubus. Tapi yang ke atas itu orbitalnya ke sini dengan ke sini. Jadi ke atas begitu, ke arah bawah, ke arah diagonal yang lain. Nah ya, ke arah atas ke situ, ke arah bawah ke diagonal yang lain. Dan ini kalau diputer susah ya. Jadilah tetrahedral gitu ya, kalau kita putar. Ya silahkanlah di rumah dicoba-coba pakai ballpoint, itu akan menjadi tetrahedral. Jadi itu tetrahedral bisa dibayangkan dengan adanya cuping ke arah diagonal tertentu, ke arah atap atas kubus dan ke arah diagonal yang lain, ke arah bawah. Itu adalah tetrahedral, silahkan dicoba. Ya. Jadi ini yang kita bahas sebelumnya. Sekarang kita coba bahas dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda. Jadi ini dunia submikroskopiknya ya. Dunia submikroskopiknya. Tapi kalau misalnya kita gunakan pembahasan yang di sini. Nih, bentuk molekulnya tetrahedral yang di sini. Nanti itu nanti kita bahas untuk contoh lain. Nah, ini. Jadi menurut teori ini tahapannya adalah salah satu pendekatan ya, kita mulai dengan dunia lambang dulu saja. Tuliskan konfigurasi elektron atom pusat yang bebas.
ketika sebelum berikatan. Pertanyaan yang harus diajukan, berapa atom yang diikat oleh atom tersebut? Kalau murid bisa menjawab berapa atom yang diikat, kita bisa tegaskan atom pusat harus menyediakan elektron minimum elektron tunggal. Nah, ini agak salah, tambahkan tunggal ya. Elektron tunggal minimum sejumlah atom yang akan diikatnya. Jadi di sini ada elektron tunggal. Ini untuk golongan A, nanti kalau golongan B beda. Ya. Selanjutnya, apakah diperlukan eksitasi elektron? Ceritakan hasil percobaan tentang panjang ikatan dan energi ikatan. Berdasarkan itulah diusulkan terjadinya proses hibridisasi. Jelaskan beragam nama untuk proses hibridisasi tersebut. Jelaskan hibridisasi sebagai penyamaan tingkat energi orbital. Lalu kita bisa masuk ke dunia tadi, submikroskopik, untuk menjelaskan hibridisasi sebagai penyamaan bentuk orbital. Jadi saya ulangi tadi, mana ini ya, orbitalnya jadi sama, tadinya ada yang bulat, orbital S ini bulat, ada yang P, ini ya, gitu. Tapi setelah berinteraksi semuanya menjadi sama, yaitu ke arah atas 2 biji, ke arah bawah 2 biji, dan semua bentuknya sama, cuma orientasinya berbeda. Ya. Coba kita bahas secara perlahan, itu ruang kosong untuk pembahasan yang lain nanti. Nah, teori domain elektron kita lewat dulu. Nah, jadi saya beri contoh elemen tanah. Mulai dengan konfigurasi elektron dari C. Kita tahu semua kan, 1S2, 2S2, 2P2, karena dia punya 6 elektron atau 4 elektron valensi. Ya. Itu konfigurasinya. Lalu setelah itu, kita buat diagram elektronnya. Cukup kulit keduanya saja ya. Ini 2S, ini 2P. Itu kan? Jadi 2S, 2P. Lalu berikutnya, atom C minimum harus menyediakan atom C pusat itu minimum harus menyediakan berapa elektron sesuai dengan jawaban pertanyaan ini kan, berapa jumlah atom yang diikat oleh atom karbon, ada 4 atom H, maka dia harus menyediakan 4 elektron tunggal. Apakah diperlukan eksitasi? Tentu diperlukan eksitasi. Jadi akhirnya ini pindah ke ini ya. Lalu secara logika sederhana, bagaimana panjang ikatan dan energi ikatan untuk keempat ikatan CH? Jadi akhirnya dia akan berubah menjadi ini. Jadi ini setelah eksitasi jadi begini. Pertanyaannya panjang ikatannya gimana? Kalau pakai logika bahwa 2S itu energinya lebih rendah atau lebih tinggi dari 2P sebetulnya. Coba ditulis di 2P, tahu ya pasti ya. 2S lebih rendah dari 2P. Sekarang tulis, berikutnya tulis lagi di chat. Atom H yang terikat ke elektron tunggal yang ada di 2S, kira-kira seharusnya kalau pakai logika energi, itu lebih pendek atau lebih panjang ikatannya dibanding, wah ini saya tadi belum matikan ini ya, bentar, ini saya dari tadi kelihatan wajah ya, lupa dimatikan. Iya, layarnya udah, mudah-mudahan udah kelihatan ya, lebih pendek yang dengan 2S, karena 2S energinya lebih rendah ya, yang dengan 2PX, 2PY, 2PZ lebih panjang. Lalu kekuatannya lebih kuat dengan 2S atau dengan 2P? Energi ikatannya kira-kira. Yang lebih kuat dengan 2S ya. Dengan 2S dengan 2 kuat. Sedangkan dengan 2PX, 2PY, 2PZ mestinya lebih lemah. Karena dia elektronnya lebih luar. Ya, lebih lemah. Jadi itu logikanya, kita bawa mereka ke logika itu. Tapi menurut hasil percobaan, titik-titik itu apa? Ternyata panjang ikatannya seluruh CH
CH yang 1, 2, 3, 4 itu semuanya sepanjangnya sama. Dan NG katanya semua sama. Mulailah orang berpikir, oh kita harus bisa menjelaskan kenapa bisa sama panjang ikatan dan energi ikatan. Itu hasil percobaan. Yang panjang ikatan percobaannya difraksi sinar X. Kalau metanya didinginkan menjadi kristal gitu ya, pakai difraksi sinar X, kita tahu panjang ikatannya ternyata sama. Lalu kalau energi ikatan pakai percobaan termokimia lah ya. Dicoba CH3, putus salah satu haknya, ternyata hak manapun yang putus selalu energi ikatannya sama. Itu hasil percobaan. Maka untuk menjelaskannya, akhirnya diasumsikan dia mengalami penyamaan. Yaitu titik-titik di sini adalah penyamaan tingkat energi orbital. Silahkan ditulis ya. Penyamaan tingkat energi. Karena berdasarkan percobaan, panjang ikatan pH itu sama dan energi ikatan juga sama. Maka terjadi penyamaan tingkat energi. Karena energinya tingkatnya sama, maka energi ikatannya juga sama. Akhir, lalu kita bisa gambarkan seperti yang saya jelaskan tadi. Orbital yang terlibat bulat sama dua cuping. Setelah berinteraksi menjadi 4 orbital yang bentuknya 100% sama, cuma arahnya saja yang beda-beda. Ya, jadi ini gambar orbital sebelum. Ah, gitulah ya, sebelum mengalami interaksi, tapi setelah terjadi hibridasi yang tadi dengan alat bantu kubus itu. Jadi itu hibridisasinya namanya apa? Akhirnya diberi nama SP3 karena melibatkan 2S dengan 2P yang 3 buah. Nama orbital yang terjadi disebut sebagai orbital hibrida SP3. Jadi yang menarik adalah istilah SP3 dijadikan nama prosesnya, yaitu hibridisasi SP3, dijadikan juga produknya. Produknya orbital hibrida. Ya. Jadi prosesnya namanya hibridisasi SP3, produknya namanya orbital hibrida SP3. Gitu kan? Nah, contoh lagi teori orbital hibrida kalau metanal. Kita tulis konfigurasi elektronnya lagi. 1S2, 2S2, 2P2. Setelah itu saya gambar hanya yang 2S dengan 2P. Ini untuk C, O, A, A ya. Jadi metanal atau formaldehida. Sekarang kita tanya, berapa jumlah atom C, berapa jumlah atom yang diikat oleh atom C? Salah. Berapa jumlah atom yang diikat oleh atom C? Ada 3. Karena ada 3, maka minimum dia harus punya 3 elektron tunggal. Ya. Makanya di sini tidak cukup karena cuma 2. Cuma nanti ada penyimpangan, ini minimum bisa lebih ya. Jadi minimum itu bisa lebih berdasarkan data percobaan. Ya, nanti kita akan bahas yang namanya CC apa? Asetilena. Etuna. Nanti kita akan bahas. Nah, akhirnya ini ada 4 atom jawabannya kan? Sorry. Bapak Ibu sekalian sudah menjawab dengan benar kan? 3 atom. Karena 3 atom perlu 3 elektron tunggal. Itu cuma ada 1. Karena itu, ya di sini perlu eksitasi elektron sehingga menjadi begini. Gitu. Tapi karena yang dibutuhkan adalah elektron yang diikat hanya 3 atom, maka ini, nah, itu yang terjadi. Ini kok tidak kelihatan layarnya lagi ya? Atau sudah masih kelihatan layarnya? Coba ditulis di chat. Masih kelihatan? Bu Eni masih kelihatan layarnya? Atau hilang?
Masih ya? Kelihatan, kelihatan. Masih, ya. Pak, masih kelihatan. Oke. Jadi artinya karena dia mengikat 3 atom, maka dia harus hibridisasinya sp 2 gitu kan ya. Nah, dirapihkan sajalah pembahasannya. Tapi intinya tahapannya seperti itu. Karena dia harus secara logika sederhana bagaimana panjang ikatan dan energi ikatan dari ketiga ikatan. Secara logika, satu beda sendiri, dua sama karena ada perbedaan tingkat energi. Cuma ternyata, nah ini, masalahnya adalah adanya elektron ekstra ya. Ada elektron ekstra itu. Jadi setelah sp2, hibridisasi artinya penyamaan tingkat energi dari tiga orbital itu, sp2. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa gambarkan ini jadi begini ya, kalau secara perlambangan. Satu tidak ikut. Ya, coba bandingkan dengan tadi. Saya lupa sampaikan. Menurut hasil panjang ikatan sama, gambarkan orbital yang terlibat, tapi sebelum sampai situ, di sini kita bisa membahasnya secara submikroskopik. Tadi yang katanya kubus ke atas diagonal, kubus ke bawah diagonal juga, tapi arah yang berbeda. Tapi bisa juga dibahas secara perlambangan. Ya, begitu kan? Dua-duanya bisa disampaikan secara submikroskopik maupun secara perlambangan. Secara perlambangan, kotaknya digabung. Kenapa? Karena kotak terpisah menggambarkan energi yang berbeda. 2S berbeda dari 2P. X, 2PY, 2PZ. Tapi ketika kotaknya disambungkan, itu melambangkan terjadinya penyamaan tingkat energi. Jadi saya ulangi, penyamaan tingkat energi dan penyamaan bentuk orbital. Dua-duanya bisa dibahas ya. Nah, saya tidak tahu kalau silabus tidak ada ya, udah hilangkan yang penyamaan bentuk orbital misalnya. Tapi kalau untuk ikut olimpiade, ya dua-duanya harus tahu ya. Penyamaan energi dan penyamaan bentuk orbital walaupun orientasinya berbeda. Ya, balik lagi ke sini, ini akhirnya sp2. Ada satu yang tertinggal. Sp2 itu gimana? Kalau sp2 bentuk setelah itu kan setelah kita gambar secara perlambangan, kita gambar orbital yang terlibat. Orbital yang terlibat adalah cuma S, 2S, 2PX, 2PY. 2PZ-nya nggak ikut. Ya. Jadi cuma ini, silahkan digambar orientasinya ya. Akhirnya bagaimana setelah hibridisasi? Jadi begini. Gimana nih? Sebentar. 2PX, 2PY. Akhirnya menjadi... saya gambar dulu aja lah, 2S ya. 2S saya gambar seperti ini. Kalau 2PX ke arah... Anggap ini sumbu X, sumbu Y saja lah. Sumbu Z-nya tegak lurus ke atas ya. Kalau 2PX itu begini... itu 2PX, 2PX, ini 2PY, bentuknya begitu kan. Ini sebetulnya positif di sebelah kanan, ini positif di sebelah atas, nilainya ini positif semua. Sekarang coba jumlahkan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata hasilnya adalah menjadi begini. Pertama menjadi begini. Ya. Yang kedua menjadi, aduh tempatnya tidak cukup. Ya sudah, saya timpa saja. Yang kedua menjadi begini. Yang ketiga menjadi semua pada pusat atom O yang sama ya, ini pusatnya O, atom O apa titik O, titik O, titik titik asal. Kalau disatukan akhirnya menjadi segitiga datar ya. Jadi ada tiga orbital, arah kanan, arah kiri atas, dan arah kiri bawah.
ya, masing-masing dipakai untuk mengikat ini. Jadi kalau misalnya kita gambar ikatan rangkapnya, jadi akhirnya ini sumbu X, ini sumbu Y, sumbu Z, bayangkan ke arah Bapak Ibu sekalian ya, sehingga ini menjadi bentar, gitu ya. Jadi seperti orbital P tapi sakit polio ya, itu tidak untuk melecehkan yang sakit polio ya, ini cuma untuk menunjukkan bahwa yang satu kecil, yang satu gede ya, yang satu kesini satukan ya, tiga yang saya gambar di halaman sebelumnya saya satukan dalam satu gambar, jadi seperti orbital P semuanya, sehingga di sini nanti bisa berikatan dengan satu harus biru karena harus saling memperkuat ya, ini satu S dari H, ini satu S dari H, jadi yang ini atom H, ini atom H, yang ke kanan itu adalah atom oksigen, jadi di sini atom oksigen. Nah, oksigennya ini lebih rumit lagi. Oksigennya bagaimana ini? Jadi di sini atom ya. Ya. Oke, yang ini merah sebetulnya. Yang ini biru. Itu jadi yang kiri itu adalah yang apa menghasilkan segitiga, itu hibridisasi sp2 ya. Nah, ketiga arah segitiga datar, ada hidrogen, ada oksigen. Cuma oksigennya sekarang pertanyaannya begini, kita masuk ke dalam atom oksigen. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa belum terlalu ini nih. S oksigennya kan 1s2, 2s2, 2p4. Jadi gambarnya adalah 2s2, 2p. Gitu. Sekarang saya tanya, kita balik, kita bahas bukan atom C-nya tapi atom oksigennya. Oksigen mengikat berapa atom? Tulis. Oksigen mengikat berapa atom? Kalau atom pusatnya dianggap oksigen. Oksigen mengikat berapa atom? Satu dong, Bu Atifera, benar. Kan dua kan? Oksigen kan hanya mengikat C kan, karena C, O, A, H kan. Kalau C mengikat 3 atom, makanya hibridisasinya sp2. O mengikat 1 atom, cuma mengikat C. Jadi butuh berapa elektron tunggal? Butuh 1. Apakah sudah tersedia 1 minimum? Minimum ya, bisa lebih. Buktinya ada 2. Tidak perlu eksitasi. Dia sudah disediakan satu elektron tunggal untuk mengikat C. Disinilah mulai Bapak Ibu sekalian perlu mengetahui, kalau untuk periode atas itu hibridisasi melibatkan elektron tunggal di elektron pasangan elektron di seluruh kulit valensi. Ya, jadi di dalam atom O juga terjadi hibridisasi ini. Karena apa? Karena dia hanya butuh satu, satunya sampai situ. Tapi yang dua, yang pasangan elektronnya ikut terlibat. Jadi oksigen juga mengalami hibridisasi sp2. Jadi aturannya apa? Aturannya ini. Hibridisasi dapat melibatkan elektron bebas pada kulit terluar. Buktinya NH3 juga hibridisasi kan, sp3 kan. Pasangan elektron bebasnya dilibatkan. Oksigen gitu juga. Walaupun yang perlu cuma satu elektron, tapi pasangan elektron bebasnya turut terlibat dalam hibridisasi. Jadi hibridisasinya sp2. Yang ini tidak dipakai karena tidak
dipakai dalam ikatan sigma istilahnya, tidak dipakai dalam hibridisasi. Dia nanti tegak lurusnya. Jadi di sini nanti kalau kita gambar, di sini ada begitu untuk oksigen. Hibridisasi juga SP2. Ya. Jadi oksigen cuma ke kiri itu ikatan dengan karbon, ke sini cuma berupa pasangan elektron bebas. Dua buah pasangan elektron bebas itu terlibat dalam hibridisasi. Nah, akhirnya sisa elektron ini dengan sisa elektron sebelumnya yang ini bisa dilihat mudah-mudahan di layar. Jadi itu adalah sisa elektron dari SP2 waktu karbon ada satu elektron yang tidak ikut hibridisasi. Sedangkan di oksigen juga ada satu elektron yang tidak ikut hibridisasi. Itu menjadi ikatan tegak lurusnya. Jadi orbitalnya tegak lurus. Bola ke atas biru, bola ke bawah. Susah nih gambarnya ya. Jadi susah gambarnya nih. Saya Bapak Ibu nggak bisa ngelihat layar saya jadinya gini. Jadi di sini maupun di sini saya kasih dua panah tuh ya. Bapak Ibu kelihatan itu ada dua panah. Di situ ada orbital yang tegak lurus layar. Tegak lurus layar atau tegak lurus papan tulis. Birunya ke atas, merahnya ke bawah. Seandainya kita lihat. Iya, Pak Dea. Jadi memang akhirnya hibridisasi itu untuk menggambarkan terjadinya dua pasang elektron bebas di dalam molekul yang ini akhirnya energinya sama. Pasang elektron bebasnya itu tidak pada kenyataannya itu elektron bebasnya berorientasi pada arah itu. Ya, kerapatan elektronnya di arah itu. Bukan 2S. 2S kan bola. 2S bola kan. Sedangkan 2P bentuknya dua cuping. Nah, itu saling berinteraksi untuk menghasilkan orbital yang sama. Karena memang dari percobaan, ternyata memang kerapatan elektron di daerah sini, yang dikasih panah double itu, dengan di daerah sini kira-kira sama. Kalau kita, iya, jadi kalau buktinya kalau ada H+. Kalau ada H+ datang terikat pada pasangan elektron bebas itu, jadi suatu CH2O H+ gitu ya. H+ ternyata mau masuk dari atas atau dari bawah itu sudutnya sama persis. Jadi kalau H+ masuk ke panah double itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bentar. Jadi hibridisasi melibatkan elektron yang bebas asal di kulit terluar. Jadi oksigen itu butuhnya satu, tapi dia akan mengalami hibridisasi dengan pasangan elektron bebas di kulit terluar. Jadi tetap ada tiga pasang. Nah, jadi tujuan hibridisasi adalah untuk arah orbital supaya orientasinya seragam, cuma yang satu ke atas, yang satu ke bawah, tapi orientasinya sama. Saya buktikan inilah. Saya buktikan ini. Misalnya supaya lebih jelas, misalnya air dan amonia. Ya. Kita mulai dengan amonia saja. Ini untuk supaya lebih jelas bahwa elektron bebas itu ikut. Ini NH3 ya. NH3 dulu. Kita mulai dengan atom N. Atom itu kan 1S2, 2S2, 2P. Berapa? 2P berapa? Tulis. 2P berapa tahulah ya. 2P3. Kalau dipasang hanya kulit terluarnya saja, 2S2, ini 2S, dan 2P. 1, 2, 3. Gitu ya. Lalu ikuti pertanyaan tadi. Berapa atom yang diikat? Diikat N. Kan urutannya, baca lagi nanti halaman sebelumnya ya, tahapannya seperti apa. Kita ajak siswa kita atau murid kita mengikuti pertanyaan-pertanyaan kita.
Ada berapa yang diikat? Ya jelas tiga, kan tiga atom HAM. Lalu berikutnya, apakah jumlah elektron tunggalnya memang sudah sesuai dengan jumlah atom yang akan diikat? Sudah sesuai, karena di sini ada tiga elektron tunggal. Apakah perlu eksitasi? Nah, jawabannya tidak. Kalau tadi kan 1s2, 2s2, 2p2 untuk karbon. Elektronnya tinggalnya cuma 2. Tapi untuk metanol ternyata yang diikat 3 atom. Maka dia harus menyediakan 3 elektron tunggal. Makanya harus eksitasi. Tapi setelah eksitasi jadi kelebihan. Ada 4. Maka yang satu nggak terpakai dalam hibridisasi. Hibridisasinya cuma 3 elektron itu saja. Makanya sp2. Gitu ya logikanya ya. Nah, ini akhirnya. Kalau ini adalah PX, PY, PZ, sudutnya berapa? Sudutnya sama dengan 90 derajat. Ya. Sedangkan kalau CH4 tadi sudutnya adalah 109,5 derajat. 109,5 derajat. Ini tulisannya kok jelek. 109,5 derajat C4. Sedangkan ini tidak 90 ternyata. Karena kalau PX, PY, PZ yang terlibat tanpa hibridisasi, sudutnya mestinya 90. Dari percobaan, nah akhirnya selalu keputusan kita terjadi hibridisasi atau apa, tidak, tergantung percobaan. Dari percobaan, sudutnya bukan 90 derajat. Karena kalau sudutnya 90, ya tidak usah hibridisasi. Saya ingin beritahu, coba Bapak-Ibu sekalian mencari sudut-sudut dari NH3, PH3, dan seterusnya. Untuk BIH3, sudutnya adalah sudut antara BH, BIH, sudutnya adalah sekitar 90,6 atau berapa? 90,6 derajat Celsius, derajat sudutnya. Kesimpulannya apa? Di dalam BIH3 tidak terjadi hibridisasi. Dia betul-betul pakai PX, PY, PZ saja. Karena dia atomnya gede. Karena atomnya gede, ternyata dia lebih memilih untuk tidak terjadi hibridisasi. Hanya untuk molekul kecil. Ini ternyata bukan 104,5, Pak Richard. 107. Sekarang saya tanya, 107 itu lebih dekat ke 90 atau lebih dekat ke 109,5? Lebih dekat ke tetrahedral, makanya terjadi hibridisasi. Cuma elektron bebas, geraknya lebih bebas. Karena geraknya lebih bebas, dia menolak lebih kuat. Karena menolak lebih kuat, maka HNH-nya, sudut H, N, H-nya, karena ada pasangan elektron bebas, ini mengecil. Karena ditolak oleh pasangan yang lebih bebas bergerak. Ikatan itu lebih tidak bebas. Sehingga mengecil sedikit. Berapa mengecilnya? 2,5 derajat. Maka ada yang disebut MAM rule. Waduh. 2,5 derajat rule. Ya. Ngarang aja ini 2,5 derajat rule. Kenapa? Ya, untuk air itu 104,5. Lihat. Kalau air 104,5 derajat dan dia punya 2 pasang elektron bebas. Setiap nambah 1 pasang dari 109 akan berubah menjadi 107, akan berubah menjadi 104,5 setiap nambah sepasang. Coba perhatikan dari 109,5 ke 107 itu 2,5 derajat, dari 107 ke 104,5 2,5 derajat juga. Ya. Nah, dari mana dapat sudut itu? Nah, PH3, lihat, coba PH3. Tidak terjadi hibridisasi. Karena jauh dari sudut 109,5. ASH3 lebih kecil lagi, lebih dekat ke 90. Jadi memang hibridisasi hanya terjadi pada NH3. Ya. Jadi kita menyimpulkan hibridisasi atau tidak berdasarkan data percobaan. Gitu. Jadi kalau data percobaannya sudutnya lebih dekat ke 90, daripada lebih dekat ke 109,5. Jadi makanya dia tidak terjadi hibridisasi. Jadi memang dasarnya percobaan, karena kimia menjelaskan hasil percobaan. Gitu. Kimia
berusaha membuat teori supaya bisa menjelaskan data. Dari mana? Ada Bu Nursa nanya, gimana menentukan sudut ikatan? Difraksi sinar X. Jadi itu yang namanya kristalografer. Ininya, apa namanya? Profesinya. Jadi kristalografer itu luar biasa. Ada data-data difraksi sinarnya, ada angka-angka banyak. Sekali lagi angka banyak, dia olah. Oh, sudutnya 109,5 dari CH4 padat, ya. Padahal datanya kumpulan angka, tapi dia bisa mengolahnya sehingga bisa tahu sudut. Itulah hebatnya, Bu Nursen. Hebatnya kristalografer, ya. Kristalografer hebat di Indonesia itu antara lain Profesor Effendi dari UM, Universitas Negeri Malang. Ya, itu adalah seorang kristalografer hebat. Makanya publikasinya untuk menemukan struktur senyawaan organik baru itu banyak sekali di berbagai jurnal. Ya. Oke, jadi sekali lagi, akhirnya ini terjadi hibridisasi SP3. Diolahlah sesuai langkah-langkah tadi. Kenapa SP3? Karena sudutnya lebih mendekati 109,5 daripada mendekati 90, ya. Jadi melibatkan elektron bebas, ya. Jadi ini pelibatan elektron bebas, ya. Air begitu juga, ya. Air itu kan bentuknya oksigen 1S2, 2S2, 2P4. Jadi kalau kita gambar kulit terluarnya saja, tidak usah kulit yang dalam. Ingat kalau teori ikatan kimia, ini masuk teori ikatan valensi, sorry. Teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi itu hanya elektron valensi saja yang terlibat. Jadi dia begini kan, gitu. Oksigen. Saya tanya, tahapannya selalu sama. Apakah berapakah atom yang diikat oleh oksigen? Maka jawabannya adalah pada 2. Apakah elektron tunggalnya sudah cukup untuk mengikat hidrogen? Ada 2. Apakah perlu eksitasi elektron? Tidak perlu. Kalau eksitasi elektron diperlukan kalau elektronnya kurang. Ya, jadi itu cara pembahasannya bisa dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Si murid nanti berusaha untuk menjawabnya, ya. Lalu berapakah sudutnya? Ternyata 104,5 derajat. Apakah lebih dekat ke 90 derajat atau lebih dekat ke 109,5? Ke 109,5 selisihnya 5 derajat. Ke sini selisihnya adalah 14,5 derajat, ya. Perhatikan 3 kali lipat. Ya. Ke 90 lebih jauh daripada ke 109,5. Makanya akhirnya diasumsikan dia lebih dekat ke sudut tetrahedral. Jadi terjadi hibridisasi. Hibridisasinya apa? Jadi bersatu, apa, bukan bersatu ini sebetulnya, jangan bilang bersatu. Menyamakan tingkat energi. Kalau kotaknya pisah artinya tingkat energinya berbeda. Kalau disatukan artinya tingkat energinya menjadi sama. Menyamakan tingkatnya. Jadi, apakah proses hibridisasi? Proses hibridisasi adalah proses menyamakan tingkat energi orbital sekaligus menyamakan bentuk orbital. Ya, jadi, ya Pak, itu. Jadi Bu Binti itu dari UM, ya, bagus. Jadi, salah satu kristalografer hebat. Iya. Jadi itu, nah sekarang satu lagi. Ini yang menarik. C2H2. Ya, artinya ada C, ini C, di sini H, di sini H. Sekarang pertanyaannya, bagaimana karbon konfigurasinya? 1S2, 2S2. Oh ya, saya lupa tadi untuk membahas apakah elektron bebas selalu terlibat, jadi tidak, ya, karena ini 107 derajat.
ini 93, sekian derajat, ini 91 derajat, ini 90, sekian derajat. Jadi untuk yang ini, elektron bebas tidak terlibat. Ya. Nah, saya ingin sampai, nah ini betul, ini C2H2, ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat konfigurasi, 1S2, 2S2, lalu 2P2, itu kan 2S2 begini, 2P2. Nah, ini yang akhirnya agak membingungkannya begini. Pertanyaan pertama. Berapa atom yang diikat oleh si C? C salah satu aja lah. Ini, C yang ini. Berapa atom yang diikat? Di kanannya ada C, di kirinya ada H. Jadi cuma mengikat 2. Apakah elektron tunggalnya sudah sesuai? Sudah. Masalahnya adalah, kalau misalnya kita tidak eksitasi, jika tidak eksitasi, ikatan tunggal jadinya. Ternyata CC itu, kalau ikatan tunggal mestinya 1,5 angstrom panjangnya. Tapi di dalam sini, jaraknya 1,3 angstrom. Nah, lagi-lagi data percobaan. Jadi kalau tidak eksitasi, pakai elektron yang ada, itu ikatan tunggal semuanya ke kanan maupun ke kiri. Panjangnya harusnya sesuai panjang ikatan tunggal, 1,5 angstrom. Ternyata 1,3 angstrom sesuai rangkap 3, akhirnya tetap terjadi eksitasi. Nah, ini yang bingung. Kan disebutkan si atom pusat menyediakan jumlah elektron minimum sejumlah atom yang dekat minimum. Tapi bisa juga lebih kalau ada data-data eksperimen yang mendukung. Jadi akhirnya tetap terjadi eksitasi. Gitu ya. Tapi hibridisasi cuma ini. Lurus. Ini dalam arah tegak lurus ke atas bawah, ini dalam tegak lurus depan belakang. Yang akan membentuk ikatan pi dengan atom karbon satu lagi yang juga punya 2 elektron tambahan. Saya beri contoh supaya agak kelihatan, saya gambarkan sekali lagi. CA2O. Ini molekul apa tadi? Molekul metanal. Ya, kol metana. Bingung ya, harus direnungkan lagi memang. Harus direnungkan lagi. Jadi gini, saya coba jelaskan perlahan. Untuk H2C. Saya tanya tadi. Atom C mengikat berapa atom? Selalu pertanyaannya gitu. Berapakah atom yang diikat oleh atom karbon? Coba ditulis. Saya ulangi. 3 ya. Jadi untuk yang bingung coba dilihat lagi. Sekali dia punya 3. Maka kalau kita gambar 2S2P tadi 2S2P gitu. Elektron tunggalnya cuma 2. Kurang kan? Karena mereka 3 dia harus menyediakan 3 buah. Ini atom C. Jadi dia harus menyediakan 3 elektron. Baru 2, makanya dia harus tereksitasi ke sana. Sehingga menjadi, saya ulangi ini ya, untuk yang masih bingung. Jadi gini. Akhirnya begitu. Tapi dia butuh berapa elektron untuk mengikat 3 atom? Butuhnya cuma segini. Jadi hibridisasinya sp2. Kalau sp3 tetrahedral, kalau sp2 segitiga sama segitiga datar. Jadi ini ke sana, ini ke sana. Ya, satu lagi ke sini. Tapi sebetulnya yang ke arah kanan itu ada ekornya ke sini dikit. Yang ke arah kiri atas ada ekornya ke sini. Yang ke arah kiri bawah ada ekornya ke sana. Gitu. Jadi bentuknya
Saya ulangi bentuknya seperti ini. Ya, ini nilainya positif yang biru, negatif yang merah. Negatif positif itu maksudnya nilai fungsi gelombangnya. Jadi begitu, oksigen. Gitu juga, oksigen gimana tadi? Oksigen 1S2, 2S2, 2P4. Jadi 2S2, 2P4. Dia mengikat berapa atom si oksigen? Cuma satu atom, yaitu C. Jadi cuma yang diperlukan cuma elektron ini saja. Elektron kanannya tidak. Makanya hibridisasinya melibatkan elektron yang bebas, akhirnya sp2 juga. Dia akan, si oksigen akan ke arah sini. Gitu. Lalu ke arah bentar. Ini kita itulah ke arah sana dan ke arah sana. Jadi ke arah sana dan ke arah ini. Ya. Ini bidang datar ya. Bayangkan itu sebagai bidang datar. Kesininya adalah yang ini. Yang ke arah kiri dari oksigen itu adalah yang ini. Yang ke arah kanan atas dan kanan bawah itu adalah pasangan elektron bebas. Yang ini dan yang ini. Mudah-mudahan kelihatan itu yang saya lingkari. Ya. Itu oksigen. Lalu ada satu nih nganggur. Ini di sini juga ada satu nganggur. Di karbon ada satu nganggur, di oksigen ada satu nganggur. Apa yang terjadi? Dalam arah tegak lurus ke atas bawah. Jadi tembus bidang. Tembus bidang ke atas biru, ke bawah biru. Jadi maksudnya ke atas biru gitu. Ke bawah, di bagian bawah dari bidang itu ada. Itulah, tapi itu adanya di atom oksigen maupun di atom karbon. Dan itu saling bersentuhan nanti ini, jadi saling bersentuhan dengan yang sebelah kanannya. Gitu. Ya, di atas bidang bawah ini saling berinteraksi. Ini saling berinteraksi. Itu digambarkannya di atas karbon dan di atas oksigen. Itulah ikatan pi. Ikatan pi. Pusing ya. Ikatan pi. Direnungkan lagi. Nanti ini yang coret-coretnya saya kirim juga. Mudah-mudahan tidak pusing melihat coretan-coretan. Dibaca di buku-buku juga bisa. Tapi intinya adalah sediakan elektron sejumlah atom yang diikat. Kalau kelebihan, kelebihannya itu pasti untuk ikatan rangkap. Itu aja poinnya. Ya. Jadi saya ulangi tadi. C mengikat H, H, O. Berapa yang diikat? 3. Tapi ketika eksitasi, ternyata dapat 4. Padahal yang dipakai 3. Ada ekstra 1. Pasti ekstra 1 itu untuk pasangan, untuk ikatan rangkap. Pusing ya. Kalau gitu sekarang kita mulai mundur ke yang ringan-ringan. Ya. Kita pakai yang ringan-ringan sekarang. Yang advance-nya kita. Nah, ini. Ya. Kita gambar pakai cara bukan hibridisasi, tapi pakai cara ini. Kita lihat, CH4. Sedangkan C, O. Nah, jadi ini yang ringan-ringan. Kita pakai atom C di tengah mengikat O. Nah, ini kan rangkap ke O-nya. Rangkap itu maksudnya yang satu adalah hasil hibridisasi, yang satunya adalah dalam arah tegak lurusnya. Ya. Nah, sekarang yang ringan-ringan ini kita lihat. Di kiri kalau pakai berpasangan elektron, di sekitar atom C ada berapa pasang elektron? CH4.
Ada empat pasang ya. Yang di kanan, metanol atau formaldehid. Di sekitar C ada berapa pasang? Empat pasang juga. Karena pasang pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat. Itulah kelemahan dari pasangan elektron. Ya, akhirnya guru terpaksa bilang, yang kiri itu empat pasang, yang kanan itu walaupun empat pasang, kalau rangkap, abaikan saja yang satu pasang itu, jadikan tiga pasang yang menentukan bentuk molekul. Loh, ada berapa pasang? Empat pasang. Tapi tiga pasang, bingung kan? Jadi istilah pair ini menjadi menjebak. Kalau kita pakai valensial elektron pair Paulsen. Akhirnya. Ya. Jadi yang kiri 4 pasang, yang kanan 4 pasang juga. Tapi yang kiri tetrahedral, yang kanan segitiga datar. Akhirnya, pakailah teori domain elektron. C, mengikat H, 4. Berapa domain? Berapa domain? 4 domain. Tapi kalau yang ini, berapa domain? 3 domain, karena setiap ikatan terserah mau rangkap, rangkap 3 atau apa, itu adalah satu domain. Domain itu terserah, saya ulangi, kalau pasangan elektron bebas, sepasang satu domain. Tapi kalau ikatan, terserah ikatannya tunggal, rangkap atau ganda 3, itu satu domain. Saya beri contoh satu lagi. A, C, N. Di sekitar karbon ada berapa pasang? Kalau pasangan elektron tulis berapa pasang? Di sekitar karbon. Pasangan dulu, pasangan. Empat pasang kan? Tapi kalau berapa domain? Cuma dua domain. Domain ke kiri, tunggal. Domain ke kanan, rangkap tiga. Itu dua domain. Karena dua domain sama saja dengan BECL2 yang akan linear. Itulah konsep domain. Ya, jadi konsep domain seperti itu. Coba saya gambar satu-satu. CH4 sudah, CH2O sudah, BF3. B, F, F, F. Ya jelas tiga domain, karena tidak punya pasangan elektron bebas. B itu golongan tiga ya, bukan NH3. H2O. H2O. Ini O. Nah, ini yang saya sering sebut Mickey Mouse ya. Mickey Mouse, bentuknya huruf V. Itu bagaimana menjelaskannya? Oksigen itu punya empat domain karena ada pasangan elektron dua bebas. Ini ikatan ya. Jadi ada empat domain. NH3 ada empat domain juga. Pasangan elektron bebas disebut satu domain. Ya. PCl5, lima domain. SOCl4, lima domain. Ya. Karena S, O, CL, 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 CL. Itu ada lima domain. Jadi bentuknya akan segitiga sama, bukan, piramida segitiga. Jadi dalam bidang ada CL, 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 tiga buah dalam bentuk segitiga. Di atas ada oksigen, di bawah ada CL. Misalnya, ya. Jadi itu adalah enak sekali kalau pakai domain. Ya. Yang penting ya, jadi kalau untuk domain ikatan ada kesimpulan yang ditulis barusan. Waduh, ini hang sebentar. Ini kenapa enggak kelihatan chatnya ya. Sebentar. Sebentar. Saya layar komputernya saya cek. Ternyata belum muncul tulisannya. Oke, jadi kalau domain ikatan tinggal dilihat. Oh.
Sorry, suaranya udah kedengaran lagi. Gimana? Oke, sudah ya. Oke, jadi domain ikatan itu adalah banyaknya atom yang diikat saja. Berapa banyak yang diikat itu domain ikatan. Bebas itu enggak dilihat ada elektron bebas atau tidak. Ya. Itulah, jadi teori domain elektron ini adalah koreksi oleh Gillespie terhadap Gillespie. Dulu Gillespie buat teori VSEPR, setelah itu dia mengoreksinya. Ya. Ini kayaknya lebih ringan kan ya nih pembahasan teori domain elektron. Jadi gini. Kalau tiga domain, domainnya segitiga datar. Tapi kalau misalnya ini domain ikatan, ini domain ikatan, ini domain bebas, maka ini segitiga datar, tapi bentuknya bukan segitiga. Bentuknya adalah apa namanya yang saya gambar itu bentuknya apa disebutnya? Tulis. Kita bentuknya huruf V. Jadi bentuk itu abaikan. Jadi ketika menuliskan susunan domain, kita harus lihat semua domain. Tapi ketika kita ingin memberi nama bentuk molekul, domain ikatan saja yang dilihat. Ya, contoh yang berikut, yang warna merah sekarang. Empat domain. Kalau semuanya domain ikatan, bentuknya apa? Tulis. Empat domain, tapi semuanya domain ikatan, tetrahedral. Tapi kalau empat domain, tapi tiga domain ikatan, satu domain elektron bebas. Terserah domain ikatannya itu bisa rangkap, bisa tunggal, terserah. Piramida segitiga, tapi sebetulnya secara keseluruhan dia tetrahedral. Ya. Kalau misalnya ada empat domain, tapi hanya dua ikatan, dua bebas. Bentuknya apa? Jadi V. Gitu ya, ada lima. Kalau ada lima domain, semuanya ikatan. Bentuknya B, piramida segitiga. Kalau lima domain, tapi bentuknya hanya empat domain ikatan, tapi satunya bebas. Bentuknya apa? Ini yang paling susah, yang ini. Itu bentuknya akhirnya menjadi pisau atau bentuk jungkat-jungkit kalau kata orang Indonesia, jungkat-jungkit. Kenapa? Karena begini, kita ambil di sini, mana ruang kosong. Nah, di sini ya. Kalau lima domain, udah pokoknya pasangan elektron ganti domain aja, ganti domain sehingga jauh lebih. Cuma harus definisikan domain dengan baik. Oke, jadi kalau lima domain kan bentuknya ini, kesana, kesana, lalu kesana, ya, di sini, lalu ke atas, lalu, nah, ke bawah. Ada ke atas, ke bawah. Itu kan lima domain. Ini juga gitu, misalnya kita gambar sekali lagi. Ini, sini, lalu ke atas, lalu ke bawah. Pertanyaan saya, kalau misalnya lima domain, tapi contohnya adalah SF4. Berapa domain ya? S punya berapa elektron? S punya 6 elektron, betul. Dari 6 itu, 1, 2, 3, 4 dipakai untuk mengikat 4F, tapi ada ini tidak dipakai. Pas kan? 6. Elektron tunggal, 4 buah elektron tunggal dipakai berpasangan dengan atom elektron tunggal dari fluor. Ini jadi di sini F, di sini F, di sini F, di sini F. Berapa domain? SF4? 5, betul ya. Ada 5 domain. Kalau 5 domain sama seperti ini. Cuma masalahnya, F-nya apakah di sini, 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 dengan atas,
di mana di bawahnya jadi pasangan elektron bebas, atau pasangan elektron bebasnya ada di arah ekuatorial istilahnya, arah bidang. Yang mana? Yang ekuatorial sebetulnya begini. Kalau di arah, caranya gini, saya tanya sekarang. Elektron bebas yang tolakannya kuat antar elektron ikatan atau antara elektron ikatan dengan elektron bebas? Mana yang tolakannya paling kuat? Bebas dengan ikatan, ya, bebas ikatan kan? Tapi ikatan-ikatan lebih lemah. Ada aturan kan? Ikatan tolakan yang kuat menghindari sudut 90. Kalau yang bawah ini, sudut 90-nya hanya 2. Ke atas dengan ke bawah. Ke yang F yang lain, dalam bidang itu sudutnya 120 derajat. Jadi sudut 90-nya 2 buah. Sedangkan kalau di bawah ini, sudut 90-nya ada 3. Ya, sudut 90-nya ke 3F itu ada 3. Jadi sesedikit mungkin sudut 90 derajat kalau yang tolakannya kuat. Itu yang makanya ada tambahan aturan tadi itu. Tolakannya minimum memang betul. Jadi yang di, kalau mau cara ada satu tambahan aturan, hindari apa? Minimalkan sudut 90 untuk yang tolakannya kuat. Minimalkan. Yang bawah itu saya ulangi, sudut 90-nya 2 buah, sedangkan yang atas sudut 90-nya 3 buah. Ya, jadi lebih enak menambah satu aturan. Tambahkan hindari sudut 90 derajat yang banyak. Yang tolakannya kuat, ya. Oke. Dan seterusnya, bisa silahkan di itu sama aturannya dengan VSEPR selama ini, cuma sekarang istilah baru domain. Gitu. Dan tidak akan ada soal ujian misalnya masuk ITB. Coba tentukan bentuk molekul pakai cara VSEPR atau pakai cara domain elektron, mustahil. Karena berbasis kompetensi. Cuma ditanya apakah bentuk molekulnya. Jadi, dia bebas menentukan teori domain elektron atau pakai teori VSEPR. Sama saja seperti setarakan apa reaksi redoks, terserah mau pakai cara setengah reaksi atau cara bilangan oksidasi. Mustahil Cambridge tes internasional ditanyakan coba gunakan cara anu, enggak. Yang penting dia kompeten menyetarakan. Sama, ini juga kompeten menentukan bentuk molekul. Jadi Bapak Ibu sekalian sebetulnya bebas mau memilih VSEPR atau memilih teori domain elektron. Saya anjurkan teori domain elektron. Nah, sekarang gini, ada satu usulan sebetulnya. Sebentar. Kita lihat ini sudah habis waktunya ya. Yang advance itu kalau pusing ya lupakan atau direnungkan lagi ya. Jadi saya ingin melihat pertanyaan ini. Jadi sudah jelas ya. Keramik Buddha pecah bukan karena ikatannya lemah. Kalau ikatannya lemah mustahil padat. Kalau padat sudah pasti kuat. Cuma pergeseran sedikit saja bisa menjadi tolak menolak. Yang kedua, pentana lebih mudah menguap dibanding air karena, jadi saya beri contoh lain. Air titik didihnya tinggi karena ikatan kovalennya, betul atau salah? Tulis, salah atau betul? Salah. Jadi titik didih air bukan tinggi bukan karena ikatan kovalennya, tapi karena ikatan hidrogennya. Karena ketika dipanaskan dia menjadi uap air, yang putus adalah ikatan hidrogen, bukan ikatan kovalen. Jadi pilihlah yang paling lemah di dalam suatu sistem, maka yang paling lemah itulah yang menentukan dia padat, cair, atau gas. Ya. Terus titik didih pentana lebih rendah, itu biasa. Sifat kimia ditentukan oleh elektron mestinya, ya, bukan proton. Nitrogen dan fosfor bisa membentuk senyawa NH3-PH3 karena dia NH3 periode 2, PH3 periode 3 sama-sama bisa 8 elektron. Tapi ketika kita NH5, itu menjadi 10 elektron yang mustahil untuk periode 2. Karena periode 2, 2S2P. 2S2P itu maksimal 8 ya. Jadi NH5 tidak mungkin ada.
Ya, ini kita ini tidak mungkin ada sama saja. SF2 OF2. Ada? SF2 OF2? Ada. Kalau SF6 OF6? SF6 di sekitarnya ada 12 elektron. Bisa, karena dia periode 3, karena ada SPD. Dengan catatan, S di atasnya 3P, di atasnya 3D, baru 4S. Ya, urutannya begitu. Selama 3D-nya masih kosong, karena kita masih 3S, 3P saja kalau atom belerang, maka 3D-nya tidak mencelat ke atas. Tapi untuk transisi baru dia mencelat ke atas karena sudah ada elektronnya. Ya. OF6 tidak ada, SF6 ada. Jadi ini tidak ada. Ya. Jadi itu sederhana ya. Asam sulfat. Nah, ini asam sulfat. Kelupaan ini saya bahas. Asam sulfat. S S dia punya 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ada O, ada H di kiri ada O, ada H di atas ada O, di atas ada O biasanya oksigen ini pernah, yang pernah ikut yang sebelumnya mestinya sudah tahu. Jadi oksigen itu memberi satu kepada S, memberi satu kepada H, karena H butuh satu juga ya. Si H itu punya satu. Lalu ini oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 5, 6. Ini H punya satu. Ini bisa begitu ya. Sehingga ini menjadi 8, ini jadi 8. Ini jadi 8 sesuai aturan oktet. Ya. Kemungkinan kedua itu adalah S O di atas, O di bawah, O di kanan, kiri, lalu ada H. Ke kanan kiri S-nya pasti nyumbang 1 udah pasti. Ke kanan nyambung 1 karena ke bawah nyumbang 2 karena oksigen butuh supaya jadi 8, supaya stabil. Itu menurut teori Lewis. Oksigen ini punya 6, tapi 1 ke kanan, 1 ke kiri. Oksigen ini juga punya 6, 1 ke kanan, 1 ke kiri. Nah, ini oksigennya bisa begini. Kalau yang atas, kita sering tuliskan jadinya begitu ya. Kovalen koordinasi ke oksigen di atas, ke sini tunggal, sini tunggal. Ya. Kalau yang bawah, ini rangkap ke atas, rangkap ke bawah. Di sini OH, di sini OH. Yang mana yang benar? Elektron tunggal ditulis terpisah di kiri dan di kanan. Maksudnya, sebentar, maksudnya gimana? Ada pertanyaan? Ikatan tunggal, coba saya baca. Ini. Jadi, bolehkah elektron tunggal ditulis terpisah di kiri dan di kanan? Atau harus nggak harus melingkar? Saya kurang bisa menangkap maksudnya apa. Coba Bu Maria dipakai mikrofon saja, coba jelaskan. Oke. Oke, kita teruskan aja bahas dulu ya. Jadi yang atas atau yang bawah? Sekarang begini, saya sudah berapa kali menjelaskan bahwa kalau yang
atas yang benar, maka panjang ikatan ke oksigen yang atas, yang bawah, yang kiri, dan yang kanan, ini sebetulnya bentuknya tetrahedral ya. Bentuknya kira-kira tetrahedral karena S semuanya dipakai, elektronnya habis. Karena jadi akhirnya ada 4 domain di sekitar S. Terserah mau yang atas maupun yang bawah, itu 4 domain. Dan tidak punya pasangan elektron bebas di atom S. Karena 4 domain pasti tetrahedral. Ya. Tetrahedral. Jadi yang atas maupun yang bawah tetrahedral. Cuma panjang ikatannya dan energi ikatannya mestinya mirip kalau pakai yang atas. Ternyata perbandingan energi ikatan yang ini banding yang ini dan juga perbandingan panjang ikatannya seperti perbandingan antara etena dan etana, ya. Kesimpulannya perbandingan yang ini dengan yang ini, ya. Perbandingan yang itu dan itu seperti etena dengan etana. Kesimpulannya yang satu rangkap, yang satu tunggal. Ya. Jadi tidak ada kovalen koordinasi. Ya. Ya, kebanyakan buku juga yang bawah bagus ya. Jadi dan S di sekitar S jadi berapa elektron coba kita hitung. Berapa elektron tuh? 12 sama dengan SF6 kan konsisten. Semua konsisten. Ini 8, ini 8, ini 8. Oke, itu sebagai penutup kita. Jadi sudah azan ini. Jadi tidak ada kovalen koordinasi di dalam itu ya, tapi dalam HNO3 bisa saja ada, tapi kovalen koordinasi lebih sering pada atom Fe. Sayangnya, oke, kita break sebentar ya. Sebentar, saya mau lengkapkan dengan mestinya dengan zat warna, saya lupa. Kita break sebentar aja.
Oke, jadi kita tuntaskan sedikit mengenai. Nah ini, hibridisasi senyawa kompleks. Iya, ada ikatan B2H6A, itu nanti aja di grup lah ya kita bahas ya. Waktunya sudah sangat ini. Jadi kita lihat ini misalnya. Kalau Fe 2 plus, langsung aja Fe 2 plus itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S-nya hilang. Ya. Ini pernah saya bahas waktu membahas tentang kompleks apa tentang itu. Kalau Fe, kalau atom Fe, urutannya memang di atas 3P, 4S dulu baru 3D. Tapi kalau sudah menjadi ion, urutannya terbalik. Setelah 3P, 3D dulu baru 4S, ya. Jadi urutan di ion di dalam ion dengan urutan di dalam atom itu beda. Saya ulangi, di dalam atom, atom bebas ya, besi, 3P6, 4S dulu, baru 3D. Ini 4S di bawah 3D, kalau atom bebas sendirian si Fe ya. Tapi kalau dalam bentuk logam, Fe-nya kan lepas, elektronnya lepas, menjadi ion-ion. Atau dalam bentuk ion dalam larutan. Nah, ketika dalam bentuk ion, urutannya terbalik. Setelah 3P, 3D dulu, baru 4S. Itu menjelaskan kenapa kalau ionisasi keluar seolah-olah dari 4S, ya. Nah, lalu 3D6 bisa kita gambar. Itu. Lalu ini 3D, lalu di kanannya ada 4S, di kanannya ada 4P, kosong kalau sudah jadi ion ya. Lalu ini 3 D ada kosong juga. 4D maksud saya. Lalu berapa atom yang diikat? Berapa ligan yang diikat? Cl maupun Cn ini yang di atas itu ya. Cn maupun ini, Cl maupun Cn. Maka dia inilah yang namanya bedanya hibridisasi senyawa kompleks dan hibridisasi golongan utama. Kalau golongan utama, dia menyediakan elektron tunggal sejumlah atom yang akan diikat. Kalau di sini menyediakan orbital kosong sebanyak ligan yang mau diikat. Jelas ya bedanya? Kalau dalam golongan utama, menyediakan elektron tunggal sebanyak atom yang akan diikat. Kalau kelebihannya untuk ikatan rangkap. Kalau untuk sekarang, menyediakan orbital kosong. Mana orbital kosongnya? Orbital kosongnya jadi ini. Kalau ligannya Cl min. Jadi sp3d2. Jadi beda sp3d2 dengan d2sp3 ya. Tapi kalau ligannya Cn, dia menjadi ini, D2SP3. Si elektron ini berpasangan ke sana ya. Ya, jadi 6 elektron saling berpasangan sehingga D-nya kosong. Intinya menyediakan orbital kosong. Makanya Cn disebut ligan kuat karena dia memaksa elektron untuk saling berpasangan. Ya. Sedangkan kalau Cl syaratnya dari percobaan sebetulnya awalnya, Pak. Kalau ditanya kapan ligan kuat dan ligan lemah, gampang. Kalau Cl min yang masuk FeCl6 ternyata ini bersifat magnet. Ditarik magnet. Sedangkan yang ini tidak ditarik magnet. Kenapa? Karena elektronnya semuanya berpasangan kalau yang Cn. Jadi gampang. FeCl6 ditarik magnet, FeCn6 tidak ditarik magnet. Karena kalau tunggal-tunggal begini tidak berpasangan, dia kutub utaranya di atas, kutub selatannya di bawah, tidak saling meniadakan ya. Kalau berpasangan akhirnya kutub utara dan kutub selatannya saling meniadakan sehingga dia tidak bersifat magnet. Jadi setiap elektron tunggal itu menghasilkan medan magnet di sekitarnya, ya. Oke.
Jadi itu ligan kuat, ligan lemah berdasarkan sifat magnetnya ditentukannya, apa namanya ditemukannya. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia kalau ligan kuat untuk yang oktahedral ini Cn min jauh, sedangkan Cl min dekat. Dia menyebabkan ini Cn min maksudnya Cn min ya. Cn min. Jadi ini elektron jadi jatuh ke bawah karena jaraknya jauh. Sedangkan Cl min ligan lemah hanya split kecil. Jadi salah. Jadi ini gini. Gitu ya. Kenapa tidak jatuh? Karena kalau jatuh dia eksoterm karena dia turun, tapi endoterm karena dia berpasangan, karena elektron saling tolak. Yang ininya yang lebih dominan kalau turun. Energi yang dibutuhkan untuk membuat dia berpasangan itu lebih besar daripada energi yang dilepaskan ketika turun, maka endo jadinya. Kalau daripada endo, mending tetap di atas. Tapi kalau ini, exo karena turun, endo karena itu, ininya yang dominan, exonya. Kalau di sini endonya yang dominan, ya. Sehingga dia turun, kalau Cn min. Dan dari sini ke sini, kebetulan selisihnya adalah sesuai dengan foton untuk memindahkan ini ke atas ke bawah, foton cahaya tampak, makanya menjadi berwarna, jadi berwarna-warni. Kalau tanpa ligan, dia gitu, tidak split, begini tanpa ligan. Kalau ada ligan, baru pecah menjadi gitu, ya. Tanpa ligan, dia datar saja. Dan untuk ke 4S di atasnya, kan ada 4S di atasnya ya, di atas 3D, kalau ion nih, kalau ion. Ini untuk butuh bukan cahaya tampak, UV, terlalu jauh. Gitu. Butuh foton UV, UV itu energinya lebih besar daripada cahaya tampak. Jadi saya ulangi. Saya tanya, CWSO4 itu warnanya putih atau biru? Ya, akhirnya salah, putih. Putih, biru itu kalau Cu H2O sekian kali SO4, ada ligannya. Kenapa putih? Karena dia tidak menyerap cahaya tampak sehingga tidak berwarna. Dia menyerap UV kalau CuSO4 murni. Tapi kalau CuSO4 ada H2O-nya, dia ada ligannya. Kalau ada ligan, dia pecah. Orbital D-nya splitting. Kalau splitting itu akhirnya selisihnya menjadi cahaya tampak. Sekarang ini yang saya sebut akhirnya sebagai penutup. Sampai 3:30 ya. Zat warna dapat dibedakan antara zat warna anorganik dan zat warna organik. Zat warna anorganik itu senyawa kompleks, zat warna organik adalah klorofil, karoten, dan sebagainya. Untuk makanan misalnya pakai zat warna organik ya. Apa bedanya anorganik dan organik? Kalau anorganik yang tadinya sama menjadi ini misalnya kalau oktahedral ya, kalau tetrahedral terbalik. Dan ini sesuai dengan foton cahaya tampak. Pecah. Kalau anorganik. Kalau zat warna organik, tadinya jauh, menjadi dekat. Biasanya karena delokalisasi elektron. Elektronnya ikatan rangkap, tunggal rangkap, tunggal rangkap, tunggal bergantian, sehingga elektronnya bisa jalan-jalan. Semakin dia jalan-jalan, semakin rapat. Sehingga akhirnya yang tadinya UV menjadi itu karotenoid kan rangkap tunggalnya banyak. Jadi saya ulangi, kalau zat organik itu karena orbital D pecah, sehingga pecahannya itu sesuai dengan selisihnya cahaya tampak. Tadinya sama menjadi pecah. Kalau ininya tadinya jauh menjadi tampak. Tadinya jauh didekatkan, ya. Ya, ada transisi elektron macam-macam memang tidak dibahas dulu lah. Nah, jadi ada zat warna dapat dibedakan antara zat warna. Nah, saya sebenarnya bisa bertanya begini. Mana yang menyerap foton energi tinggi? Klorofil atau karotenoid? Jadi ini bisa untuk pembahasan pembelajaran kontekstual. Ketika kita membahas
Balmer misalnya, kita bisa bilang bukan hanya atom H, hidrogen yang bisa pindah dari satu tingkat ke tingkat lain. Molekul juga begitu, pindah dari satu tingkat ke tingkat lain, sehingga dia berwarna. Jadi kita bisa kaitkan itu. Misalnya gini, klorofil. Klorofil ini warnanya apa? Hijau. Ini merah dengan hijau, jingga dengan biru, lalu satu lagi kuning dengan ungu, itu kalau berpasangan dia menjadi putih, ya. Merah campur hijau jadi putih, bukan cat merah dengan cat hijau, ya. Kalau cat merah dengan cat hijau, ini maksudnya cahaya merah dengan cahaya hijau jadi putih, ya. Bukan cat merah dengan cat hijau, kalau cat merah dengan cat hijau jadi butek. Jadi butek, jadi nggak jelas. Jadi itu putih semua yang saya pasangan-pasangan itu. Jadi merah hijau hingga biru dengan kuning ungu itu semua jadi putih. Sekarang saya tanya, kalau klorofil menyerap warna apa? Klorofil itu punya tingkat energi dan karena rangkapnya banyak sehingga daerah cahaya tampak, dia menyerap warna apa? Foton warna apa? Tulis. Kalau menyerap warna hijau, yang masuk mata kita justru bukan hijau. Jadi yang diserap adalah, ada yang bilang begini, yang diserap karena dia berwarna hijau, ini yang masuk mata kita, maka dia menyerap merah, jingga, kuning, biru, ungu. Itu diserap semua warna itu. Sehingga yang masuk mata kita hijau. Tapi bisa juga begini, mejiku, dan yang ini yang lebih benar. Yang nggak mungkin selisih ini kok menyerap banyak warna, pasti menyerap warna tertentu. Yang diserap sebetulnya merah. Dia merah dengan hijau, itu putih, jingga kuning. Yang masuk mata kita warna apa saja? Jingga kuning, hijau, biru, ungu, semua masuk mata kita. Yang diserap hanya merah, kalau klorofil. Yang masuk mata kita adalah, apa tadi? Jingga kuning, hijau, biru, ungu. Kenapa berwarna hijau? Karena jingga dengan biru masih jadi putih. Kuning dengan ungu jadi putih. Si ini kehilangan pasangan. Sama lah dengan manusia juga. Kalau kehilangan pasangan harus menonjolkan diri. Tadinya putih, akhirnya setelah kehilangan pasangan ya hijau gitu kan ya. Jadi akhirnya berwarna hijau gitu kan ya. Sama juga dengan karotenoid. Coba karotenoid. Ini kan klorofil. Karotenoid kita tulis dengan cara yang sama. Me, ji, ku, i, bi, yu. Ini jadi putih. Ini jadi putih. Ini jadi putih. Jadi kalau punya pasangan, tidak perlu baju yang mencolok. Cukup putih aja gitu kan. Tidak usah menonjolkan diri. Nah, sekarang, kalau karotenoid menyerap warna apa? Coba terka. Menyerap warna apa? Karotenoid. Wortel. Wortel. Menyerap warna apa? Coba tulis. Menyerap warna? Bukan, wortel kan warnanya bukan kuning. Warna biru, jadi ini yang diserap kan? Jadi yang masuk mata kita apa? Merah, jingga, kuning, hijau, ungu, semua masuk mata kita. Cuma kuning sama ungu jadi putih, karena punya pasangan, nggak usah menonjolkan diri, putih saja. Merah dengan hijau jadi putih, tapi jingga ini kehilangan pasangan. Makanya harus menonjolkan diri. Jadi ketika masuk mata kita, jingganya lah yang kelihatan. Karena yang lain berpasangan menjadi putih, gitu kan ya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, selisih tingkat energi si ini, si karoten dengan si klorofil, lebih jauh mana? Klorofil atau karoten? Gampang. Kalau karoten menyerap biru, sehingga warnanya jingga. Sedangkan kalau klorofil menyerap merah, sehingga warnanya hijau. Merah dengan biru, energinya tinggian mana? Malah bukan klorofil yang tinggi. Tinggian biru, ungu paling tinggi, ultraungu lebih tinggi lagi. Jadi karoten itu selisih tingkat energinya lebih lebar, lebih jauh. Karena dia menyerap biru. Kalau itu lebih dekat, sehingga dia menyerap merah. Jadi lebih, ini udah benar gambarnya nih. Ya. Nah ya, yang bawah lebih jauh untuk karoten dibanding dengan itu. Saya kira sudah. Jadi kita sudah membahas warna. Itu warna itu menarik untuk dibahas ketika membahas penyerapan cahaya tampak oleh
zat, ya, penyerapan cahaya oleh zat. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima sampai ketemu kapan-kapan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. It's time for meeting. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini teman-teman pamit ya. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa. Terima kasih.